3 cara merawat tubuh yang benar agar tetap sehat. Tubuh kita dapat digambarkan sebagai suatu mesin yang rumit namun dibuat dengan baik. Mesin ini membutuhkan bahan bakar untuk memastikannya tetap bekerja dan tidak merusak sistem. Di dalamnya, dibutuhkan gaya hidup yang sehat untuk mempertahankan sistem dan jaringan dalam tubuh kita untuk tetap bekerja dengan optimal. Dan saat paling tepat untuk memulainya adalah saat usia kita masih muda. Namun, bagaimana jika kita sudah terlanjur dewasa dan merasa harus mengembalikan kesehatan tubuh yang saat ini terasa memburuk? Dari sekian banyak cara, salah satu yang penting adalah dengan mulai menjaga kebersihan diri sendiri. Tubuh kita terdiri dari sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem otot. Mereka adalah sistem inti yang harus selalu selaras dan berfungsi dengan lancar. Lalu, bagaimana sih cara merawat tubuh kita agar selalu sehat? Ikuti tips di bawah ini, ya. Rajin berolahraga. Jika kamu terlalu malas untuk berolahraga berat di tempat kebugaran, berjalan mengitari komplek rumah atau jogging santai di pagi hari juga bisa kamu lakukan. Kok, dengan berolahraga, kamu dapat membuat peredaran darahmu menjadi lancar. Selain itu, kamu juga menjadi lebih rileks dan kualitas tidurmu akan membaik. Fungsi otakmu secara emosional dan keterampilan berpikirmu pun akan meningkat. Jadi, olahraga punya banyak manfaat untuk tubuhmu secara jangka panjang. Minimal, berolahragalah selama sedikitnya 1,5 jam setiap minggu. Konsumsi makanan-makanan yang sehat. Mengonsumsi makanan-makanan seperti buah-buahan, biji-bijian, dan gandum sangat penting untuk tubuh. Low presentasi protein, protein tanpa lemak, dan karbohidrat harus seimbang di dalam tubuh. Vitamin dan mineral pun juga dibutuhkan untuk membantu melawan penyakit dan masalah kesehatan di masa depan. Kamu suka menunda-nunda waktu makan. Wah, mulai tinggalkan kebiasaan buruk itu, ya. Hal ini karena makan terlambat dapat mempengaruhi fungsi tubuh kamu. Jadi, makan adalah cara terbaik untuk memastikan fungsi tubuh kita dengan baik. Minum air dengan cukup. Tubuhmu terdiri dari 75% air dan memainkan peran penting dalam menjaga tubuh yang sehat. Jadi, kamu harus tetap terhidrasi dengan mengikuti anjuran minum 8 gelas air putih per hari. Dengan minum air putih, kamu dapat membersihkan racun dalam tubuh, membuat kulit menjadi lebih sehat, meningkatkan fungsi otak, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mulai kebiasaan minum air putih terlebih dahulu di pagi hari. Hal ini karena dengan minum air putih di pagi harinya, kamu dapat mengisi kembali cairan yang hilang pada malam hari ketika kamu tidur. Itulah tadi 3 cara merawat tubuh yang benar agar tetap sehat yang ramai dikunjungi saat ini. Oke guys, jangan lupa subscribe ya, terima kasih.